seberapa penasaran kalian dengan senapan PCP Mauser OD32 ini, senapan klasik yang cukup banyak peminatnya? Oke, langsung kita coba saja untuk berapa kali tembakan senapan PCP Mauser OD32 ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam bediler, salam satu laras, jumpa kembali di channel GSA Sport Indonesia. Oke teman-teman, nah kali ini kita akan coba pembuktian dari PCP Mauser OD32 ini, senapan klasik terlaris di kelasnya dengan budget 2 jutaan ini cukup menarik perhatian para bediler. Tapi banyak sekali nih para bediler yang mau beli tapi masih penasaran dengan berapa kali tembakan yang dihasilkan dari senapannya. Nah untuk senapan ini, BTW ya teman-teman, senapan ini tuh punya setelan power dan juga punya speed track. Nah untuk speed tracknya ini sekitar 2 speed track tarikan ya. Untuk setelan powernya ini tadi sepertinya setelan standar ya, atau medium game. Nah kira-kira kita coba di pengisian 2500 PSI untuk anginnya bisa menghasilkan berapa kali shoot si senapannya. Kali ini kita gunakan Mimis Hercules ya, Mimis Hercules kaliber 4,5. Kita langsung saja coba pada PCP Mauser OD32. Oke, kita gunakan full speed ya, full track. 1, 2, 3 ternyata. Jadi dia punya 3 speed track ya. Oke, langsung saja kita coba untuk tembakan yang pertama. Wiu. Untuk tembakan yang kedua. Ini pakai full track loh ya, teman-teman. Dengan setelan sepertinya sih medium. Tapi bosan. Oke, untuk tembakan yang kedua, tembakan yang ketiga, tembakan yang keempat, tembakan yang kelima, tembakan yang ketujuh, tembakan yang kedelapan, tembakan yang kesembilan, tembakan yang kesepuluh. Oke, kita coba lihat untuk anginnya sisa berapa. Mana ini? Ini. Well, untuk 10 kali tembakan ini sisa anginnya masih sekitar di 1700 PSI ya teman-teman, dengan suara yang cukup besar juga dengan 3 speed track tarikan. Mantap sekali, kita coba lagi. Oke, kita coba lagi full track ya. 1, 2, 3 tembakan yang ke-11, tembakan ke 12, tembakan yang ke 13, 14, dan ke 15, 16, 17, 18. Oke, tembakan ke 19 dan ke 20. Oke, di tembakan ke-20 kita lihat lagi anginnya. Untuk anginnya masih sekitar 1100 PSI, teman-teman. Wow, irit ya. Untuk 3 speed track tarikan atau full speed ya, senapan ini memang suaranya keras sekali, powernya juga kelihatannya besar sekali ya, teman-teman. Untuk setelannya ini standar dari pabrik ya, jadi belum kita setel ulang untuk powernya. Jadi untuk konsumsi angin dari senapan ini itu sekitar 1400 PSI, karena untuk sisa anginnya itu masih 1100, menghasilkan 20 kali tembakan dengan 3 speed track tarikan atau full speed track. Cukup lumayan worth it ya teman-teman, cukup lumayan keras juga untuk powernya, besar juga untuk powernya. Rekomendasi untuk big game juga kalau menurut saya ya. Jadi untuk teman-teman bediler yang ingin beli silahkan. Nah kalau untuk kalian yang mungkin ingin supaya jauh lebih irit ya, mungkin supaya jauh lebih irit untuk anginnya, mungkin bisa pakai 1 hingga 2 speed track tarikan, atau mungkin nanti powernya bisa juga untuk diperkecil ya teman-teman, supaya anginnya jauh lebih irit tapi nanti powernya jauh lebih kecil juga ya, seperti itu. Jadi tergantung selera kalian dan juga kebutuhannya kalau berburu itu gimana. Kalau misal maunya yang irit anginnya ya, nanti kalian bisa gunakan power yang kecil aja, atau speed tracknya itu bisa pakai 1 atau 2. Tapi kalau kalian fokusnya lebih ke power, powernya yang besar ya, kalian bisa gunakan full speed, atau juga mungkin powernya pada bagian pairnya itu diperbesar ya, itu disesuaikan selera masing-masing aja ya, kayak gitu. Jadi untuk kalian yang ingin beli senapan ini PCP
Mauser OD32 single shoot ya. Kalian bisa untuk langsung order ke CS kami sekarang juga, stoknya masih ready ya. Jadi bisa untuk langsung hubungi CS-nya sekarang juga. Untuk tembakannya tadi menghasilkan 20 kali tembakan. Jadi bisa dijadikan bahan referensi sebelum beli PCP Mauser OD32 klasik ini. Jadi gimana teman-teman? Langsung order aja ya ke CS kami. Untuk video pembuktiannya sudah saya buatkan. Jadi tunggu apa lagi? Langsung order sekarang juga. Oke, mungkin seperti itu dulu saja video kali ini terkait uji pembuktian tembakan berapa kali shoot dari senapan PCP Mauser OD32 klasik ini. Semoga membantu kalian yang ingin beli dan semoga kalian mendapatkan unit idaman kalian ya, seperti itu. Oke, gitu dulu. Terima kasih dan salam satu laras.